Baik, inisiatif tabung Musaadah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM prihatin menyalurkan bantuan kepada golongan memerlukan agar dapat bersama-sama menghayati Ramadan dengan gembira. Ikuti laporan penuh bersama Nur Farhana Muhammad Nur di Kompleks Islam Putrajaya. Farhana, silakan. Terima kasih, Alif. Bertempat di Pusat Jagaan Al-Fikrah di Kajang, Selangor, Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof turut sama turun padang menyertai aktiviti salam sahur dan ziarah Ramadan komuniti warga emas itu selain menyerahkan sumbangan bagi meringankan beban mereka. Pada malam ini juga kita menyampaikan sedikit sumbangan daripada Tabung Musaadah dan juga daripada Masjid Putra berupa barangan keperluan dan juga sedikit sumbangan kewangan kepada warga dan juga kepada pusat inilah. Dan tadi sebentar tadi kita juga bersama-sama ibu ayah di sini menyantuni mereka, menghidang makanan, peni bersama peni mereka. Pada program tersebut, Datuk Hakimah menyampaikan sumbangan duit raya dan juga pek makanan kering kepada 70 penghuni warga emas serta sumbangan kepada pihak pengurusan pusat jagaan tersebut berjumlah RM8,500. Terima kasih kepada pihak JAKIM kerana sudi datang meluangkan masa awal pagi ni, sahur ni untuk ayam demonde kat sini. Saya tiada apa yang saya boleh balas. Hanya Allah Ta'ala saja yang membalasnya. Nurul Atikah yang menguruskan pusat jagaan ini sejak bapanya yang merupakan pengasas pusat tersebut meninggal dunia akibat COVID-19 tahun lalu, nekat meneruskan perjuangan untuk membela nasib warga emas yang tiada tempat bergantung ini. Tersentuh melihat ramai warga emas menjadi gelandangan, seorang anak muda berusia 28 tahun nekat mengeluarkan modal sendiri menubuhkan pusat jagaan warga emas dikenali Pertubuhan Kebajikan Warga Emas Al-Fatah di Semenyih. Muhammad Azlan Abdul Rahman yang bekerja sebagai seorang pemandu bas persiaran menggunakan pendapatannya menjaga hampir 20 orang warga emas sama seperti ibu bapanya sendiri. Pada awal penubuhan pusat ini 4 tahun lalu, beliau menerima 2 orang warga emas tidak berwaris yang dihantar dari hospital sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Dekat pada mak, saya mak, saya nak cuba buka rumah orang tua lah, saya nak jaga 2 orang. Mak saya tanya kenapa dia cakap macam ni, semua tak belah saya nak berkongsi rezeki saya pada 2 orang. Sebab kesian lama tengok diorang saya pun tak dapat ni lah. Sebab kalau mak ayah tak ada pun diorang pun ada. Diorang pun saya anggap diorang macam mak ayah, saya nak jaga diorang lah. Sebab kat sini dunia ni hanya sementara je. Kita walau kita kerja macam mana pun, harta apa pun, masih kita minggat tak, kita takkan bawa apa benda pun. Katanya sebelum datang ke pusat jagaan itu, kebanyakan penghuni terabai sendirian kerana tidak pernah berkahwin, tidak memiliki anak, mendaftar secara sukarela dan berpenyakit. Saya duduk di Rawang seorang diri. Lepas tu rumah saya itu orang nak ambil. Sebab apa saya kalah sewa rumah. Contohnya yang satu 400, saya 350 kalah lah saya kan. Jadi saya tak ada tempat kediaman. Jadi kebetulan saya sakit dan saya dirawat di Hospital Ampang. Jadi saya berjumpa dengan doktor di sana. Dan saya cakap habis discharge, saya tak tahu dia nak hantar ke mana. Jadi saya cakap hantarlah mana-mana. Dia hantar ke sini. Menurut Azlan, pusat jagaan ini begitu terkesan dengan pandemik yang mengakibatkan beliau kehilangan punca pendapatan sehingga memaksa beliau bekerja sebagai penghantar makanan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau juga terpaksa meminta sumbangan orang ramai melalui media sosial untuk menampung perbelanjaan asas pusat penjagaan itu. Apa duduk sini dan 5 bulan, 6 bulan adalah. Tiba-tiba dengar pula kata rumah ni nak jual. Oh Allah, apa risau betul lah. Tak ada tempat kami nak pergi kan. Minta mohonlah siapa-siapa tolong bantu kan. Jadi apa kata kat tuan-tuan, dia pun tengah usaha juga kan. Jadi apa merayulah pada orang ramai. Dia dapat bantu kami kan. Di rumah ni. Kalau tak dapat, kami tak tahu keadaan kami sekarang. Apa tak tahu nak cakap.
70 orang graduan telah menerima ijazah Al-Quran Bersanad pada majlis convocation program talaki Al-Quran Bersanad pertama Akademi Nasrul Quran. Menurut Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Jamali Muhammad Adnan, mempelajari Al-Quran secara bersanad bukanlah suatu perkara yang mudah kerana pembelajarannya haruslah berguru dan bukannya bersendirian. Graduan telah didik dan ditalaki oleh Sheikh Abdullah Subhi Mar'i yang merupakan pemegang ijazah sanad Al-Quran dan Qiraat turun-temurun dari zaman Rasulullah. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Ya, dalam keadaan pada masa itu kita tidak tahu sejauh mana terkuatkan amalan yang kita lakukan sama ada menempatkan kita di syurga ataupun sebaliknya. Tetapi dengan berkat Al-Quran, membaca Al-Quran 30 juzuk, sudah pastilah setiap satu huruf Allah Ta'ala berikan ganjaran pada seluruh kebaikan. Apalagi Al-Quran sekian kita membaca pada bulan yang berkat, apalagi kita baca dalam malam Al-Quran yang diberikan yang lebih baik daripada 1000 bulan yang berkat. Para peserta kebanyakan terdiri dari kalangan warga emas dan juga mereka yang mencintai Al-Quran. Nasrul Quran yang merupakan pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia bukan sahaja berperanan untuk mencetak Al-Quran, malah kini menjadi pusat penyebaran ilmu Al-Quran dengan tertubuhnya Akademi Nasrul Quran. Bahan berita itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Marilah bersama meningkatkan ibadah dalam mengejar Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Farhana.